saya mau memberikan teknis bagaimana cara memindahkan tanaman pinca agar menghindari stres pada akar. Nah, ini memang posisinya sudah ada di pot ya, teman-teman. Di bunga pinca ini, jika semakin besar potnya, dia akan semakin cepat pertumbuhannya, semakin cepat rimbunnya. Nah, sebelum kita pindahin ini, teman-teman, agar tidak merusak akarnya, kita siram terlebih dahulu ya. Kita siram sampai tanahnya biar kita gampang, kita tepuk-tepuk dulu biar medianya tidak terlalu menempel di bagian pot yang seperti ini. Nah, kita bantu seperti ini dengan tangan ya, teman-teman. Kita bantu untuk dia tidak rusak seperti ini. Ya, teman-teman, bentuk bagian dalam atau bagian akar si pinca ini ketika sudah besar, ini akarnya sudah penuh. Nah, ini seringkali kita temukan pada pinca yang tiba-tiba layu, tiba-tiba seperti kekurangan air padahal sudah disiram. Nah, ini karena akarnya kurang sempurna menyerap nutrisi, karena bisa disebabkan oleh potnya sudah terlalu kecil. Nah, ini kita pindahkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita kurangin dulu medianya karena ini medianya udah terlalu ini tinggi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Bunga pinca ini usahakan untuk cari potnya yang diameternya lebar tapi tidak terlalu tinggi, karena si pinca ini akarnya menjalarnya ke samping, akar tunggal, akar yang utamanya nggak begitu panjang. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah sudah kita pindahkan seperti ini, kita tambahkan tanah seperti ini. Ini ya, teman-teman. Nah, ini yang di polybag, kalau merasa kesusahan bisa kita siram dulu. Sampai benar-benar basah ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan si pincanya masih posisi di polybag seperti ini, kita sobek saja ya, teman-teman, polybagnya seperti ini biar si pincanya tidak rusak. Nah, kita taruh dulu di sini tanahnya. Nih, kita bantu seperti ini ya, teman-teman. Nih, ini yang jenis menjuntai ini. Nah, ini kita sobek seperti ini. Nah, jadi tidak rusak.
seperti ini ya, teman-teman. Nih. Nah, ini tinggal seperti tadi kita tambahkan tanah. Pinca ini jika potnya semakin besar dia semakin bagus. Nah, khusus untuk yang jenis juntai ini, kita kalau mau rimbun ini diputar-putar mengarah ke terbitnya matahari. Jadi menjuntainya bukan hanya searah tapi menyeluruh seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini seperti sebelah sini sudah ada. Sebelah sini juga udah ada. Nih, tinggal bagian sininya ya, teman-teman, yang belum ada. Nih, kita arahkan ke terbitnya matahari. Nah, seperti ini. Nah, itu ya teman-teman tadi teknis pemindahan tanaman pinca agar menghindari stres pada akar. Nah, sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.